Bila awak balik hari ni, abang? Hari ni saya masak lauk favorite abang. Jom kita makan sama-sama. Aku tak apa. Abang, saya nak tanya sikit boleh? Gapo? Apa-apa abang makin hari makin lain dah ni. Abang berubah 360 darjah. Tak ada gapo. Kalau tak ada kenapa, apa-apa abang berubah? Eh, aku penatlah nak ayah soalan bodohmu ni. Oh, betul mu nak tahu sangat? Aku berubah sebab mu. Aku balik kerja penat. Lepas tu nak balik-balik tengok hukummu yang tak solek ni. Eh, makan hari makin segabuk lah aku. Tapi dulu abang kata abang boleh terima baik buruk saya. Oh, dulu pun tak udah gini. Bila cinta gabuklah aku duduk rumah ni. Tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Dulu kau tawarkan manisnya janjimu dan ku sambung. Kenapa masak lawak dengan dia? Saya tak tahu lah. Saya rasa memang tak ada nak pergi. Makin lagi makin tawa hati dengan penampilan dia hok teruk. Semua hok dia buat semua tak kena. Inilah Azrai. Apa kata awak baiki balik hubungan awak dengan dia? Cuba slow talk dengan dia. Ubah penampilan dia. Ingat balik kenangan indah bersama dia. Mungkin ini membantu menjaga penampilan isteri pun. Tanggungjawab suami. Buat apa tiba-tiba awak ayat gini? Honestly, saya baru sedar hubungan kita ni salah. Saya tak ambil suami saya buat benda sama macam awak buat dekat bini awak. Kifarah is real. I'm so sorry. Duduk ya. Boleh kalau kita baiki balik hubungan kita. Sampai tahu banyak masalah. Sampai tak jaga awak dengan baik. Sampai lupa menjaga penampilan isteri itu dah tanggung jawab hampir kok. Maafkan abang. Saya dah lama maafkan abang. Kita bina hidup baru.